sabu-sabu cair. Ini baru di Indonesia nih. Ya, modus ini modus baru yang coba mengelabui para petugas di lapangan. Kalis sabu yang berhasil diungkap bersama-sama kita dari teman-teman dari Kantor Bea Cukai Jakarta dan juga Subdit 2 di Narkoba Polda Metro Jaya. Ya, melalui pengiriman barang, kontrol delivery, ya, melalui paket pos. Ini adalah jaringan dari Malaysia, pengiriman dari Malaysia, ya, teman-teman. Ini berawal sekitar tanggal hari Kamis ya, hari Rabu ya, tanggal 29 ya, sekitar tanggal 29 memang kita mendapat Polda Metro Jaya mendapat informasi dari teman-teman Bea Cukai seperti mainan anak. Ini teman-teman, ya, ada 5 paket berbentuk seperti mainan anak. Isinya adalah sabu-sabu cair. Ini modus baru. Sabu-sabu cair seberat hampir kurang lebih 400 gram per satu paket seperti ini. Boleh. Ini mainan. Ini kalau dinyalakan ini dipukul ini nyala. Ada lampu dia menyala. Ini cair. Cara menggunakannya pada saat itu adalah dengan cara melubang. Di sini ada lubangnya. Saat dikeluarkan, cair itu tiba-tiba bisa berubah jadi kristal, mengeras. Itulah sabu-sabunya. Jadi bahwa bola ini isinya seluruhnya adalah cairan sabu yang sudah kita tes mengandung metamfetamin. Saya rasa tadi aliran jalan sudah, cuma kita mengetahui bahwa pengendali daripada 3 tersangka ini adalah narapidana yang berada di LP Kriminal Cipinang dalam kasus narkotika, disebut dikenal dengan nama Koko Aliang. Koko Aliang, penghuni lapas Cipinang, kriminal terlibat dalam narkotika. Dan bagaimana perkenalan dengan kedua tersangka E dan E adalah pada saat bertiga sama-sama sebagai narapidana. Jadi si E ini adalah residivis yang baru 2 bulan ini keluar dari LP Cipinang.